Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertuahnya anda pada hari ini kerana cikgu, iaitu cikgu Chabi, ingin menerangkan satu tajuk di dalam mata pelajaran fizik, iaitu tajuk elektrik. Tajuk elektrik ini adalah tajuk yang sangat mudah untuk difahami sekiranya anda belajar dengan Cikgu Chabi. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang tajuk ini, Cikgu ingin menerangkan beberapa item yang akan Cikgu terangkan. Yang pertama, Cikgu akan terangkan tentang rintangan. Yang kedua, Cikgu akan terangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan di dalam konduktor. Jom bersama dengan saya. Yang pertama, kita akan ceritakan tentang rintangan. Apa maksud rintangan? Apa itu rintangan? Rintangan tu apa? Tahu ke? Rintangan adalah nisbah beza keupayaan V merentasi suatu konduktor terhadap arus elektrik I yang mengalir menerusinya. Ha, itu maksud rintangan. Jadi rintangan ni apa unit dia? Ya, unitnya adalah ohms. Alah, yang simbol macam sotong tu. Tapi, apa pula maksud satu ohms? Murid-murid semua tahu ke? Manakala definisi satu ohms adalah nilai rintangan suatu konduktor sebanyak satu ohms apabila satu volt, iaitu beza keupayaan, dikenakan merentasi konduktor itu untuk menghasilkan aliran arus sebanyak satu ampere. Oh, itu ke maksudnya satu ohms? Jadi murid-murid semua dah tahulah kan apa maksud rintangan tu. Jadi seterusnya, cikgu ingin menerangkan topik yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam konduktor. Apa yang cikgu ingin ceritakan adalah empat faktor utama. Berapa eh? Empat. Ya, empat je. Tak banyak pun. Empat je. Yang pertama adalah kepanjangan konduktor ataupun panjang suatu konduktor. Macam mana kita nak tahu? Apa kaitan panjang konduktor dengan rintangan? Baiklah, sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut, cikgu ingin memberi satu situasi. Apa kaitan panjang konduktor dengan rintangan konduktor? Okey, cuba murid-murid semua bayangkan kita berada di rumah dan kita ingin pergi ke kedai. Kedai A ataupun kedai B. Jadi macam ni, rumah ke kedai A adalah jarak 1 km, kemudian rumah ke kedai B adalah jarak 500 meter. Jadi, yang mana lebih jauh? Sudah tentu kedai A, sebab kedai A 1 km. Kedai B 500 meter. Kedai A lebih panjang jaraknya berbanding kedai B. Jadi, apa kaitan rintangan dengan panjang jalan raya? Macam ni, semakin panjang jalan raya ataupun semakin panjang jalan untuk ke kedai, semakin banyak rintangan yang anda perlu hadapi. Betul tak? Contoh, okay? Contohnya, anda perlu menghadap bonggol. Berapa banyak bonggol sepanjang 1 km? Betul tak? Mungkin di sepanjang jalan 1 km tu ada pokok tumbang, kita tak tahu. Ada duri, ada paku, kan? Dan ada halangan. Entah-entah ada roadblock. Berbanding dengan jalan yang 500 meter tadi tu. Maksudnya rintangan dia ataupun kesusahan dia adalah sangat sedikit berbanding dengan jalan yang 1 km. Faham ke tak? Jadi samalah dengan konsep ini. Semakin panjang dawai konduktor, semakin bertambah nilai rintangan yang ada dalam konduktor. Tak percaya? Okey, jom tengok ni. Baiklah, berdasarkan slide ini, faktor yang mempengaruhi rintangan adalah panjang dawai konduktor. Rintangan berkadar terus dengan panjang dawai konduktor. Jadi, konduktor yang lebih panjang mempunyai rintangan yang lebih tinggi. Kalau murid-murid melihat konduktor yang sebelah kiri, konduktornya adalah lebih pendek berbanding konduktor di sebelah kanan. Oleh itu, rintangan pada konduktor di sebelah kiri
adalah lebih rendah berbanding rintangan konduktor di sebelah kanan. Ha, kan beza tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu suhu konduktor. Suhu? Apa kaitan pula suhu dengan rintangan? Ya, macam ni. Cuba anda bayangkan anda berada di dalam satu kereta. Satu kereta yang tiada aircon berbanding dengan satu kereta yang ada aircon. Dan anda pergi balik kampung. Okey? Anda bergerak ke kampung dengan kereta yang ada aircon dengan anda bergerak ke kampung dengan kereta yang tak ada aircon. Jadi, anda semua prefer yang mana? Mesti kereta yang ada aircon, betul tak? Sebab bila kita berada dalam aircon, dalam suhu yang rendah, adakah kita mendapat rintangan ataupun stres? Tidak kan? Jadi apabila suhu di dalam kereta itu meningkat, maksudnya kita panas, kita akan lebih stres, betul tak? Takkan kita nak mengharapkan udara di luar? Samalah macam rintangan di dalam konduktor. Semakin meningkat suhu konduktor, semakin meningkatlah rintangan konduktor. Tak percaya lagi? Ha, tengok ni. Murid-murid, seterusnya kita pergi kepada suhu konduktor, iaitu faktor yang kedua. Okey, kalau tengok pada slide yang disediakan, rintangan berkadar terus dengan suhu. Ya, betul. Tak percaya tengok ni. Semakin tinggi suhu konduktor, semakin besarlah rintangan dia. Ha, nampak tak konduktor yang ada 30 darjah Celsius tu? Ha, itu rintangan dia rendah lah berbanding dengan konduktor yang 70 darjah Celsius. Rintangan dia sangat tinggi. Panas tu, panas. Okey, kita pergi kepada faktor yang ketiga, iaitu luas keratan rentas suatu konduktor. Luas keratan rentas tu apa benda pula? Okey, luas keratan rentas adalah diameter konduktor. Okey, sebagai contohnya, apa perbezaan highway yang ada satu lane berbanding dengan highway yang ada tiga lane? Highway yang ada satu lane akan mengalami kesesakan sekiranya ada banyak rintangan, betul? Tetapi, highway yang mempunyai tiga lane berlaku kekurangan rintangan. Yelah, sebagai contoh untuk highway satu lane. Dahlah highway tu satu lane. Satu jalan je. Kemudian tiba-tiba pula ada pokok tumbang, ada aksiden. Jadi, orang yang dekat dalam kereta tu mesti banyak tengah beratur kan? Ha. Tak ke stres macam tu? Berbanding dengan highway yang tiga lane. Yelah, bila sebagai contoh, kalau ada pokok tumbang ke, ada roadblock ke, sekurang-kurangnya ada lane yang lain untuk kita lalui. Betul tak? Ha, jadi, samalah konsepnya macam ni. Semakin lebar ataupun semakin besar diameter konduktor tersebut, semakin berkuranglah rintangan yang ada di dalam konduktor. Tak percaya lagi? Tengok ni. Okey, murid-murid. Ini adalah faktor yang seterusnya, iaitu luas keratan rentas konduktor. Okey, kalau berdasarkan slide yang terpapar ini, rintangan berkadar songsang dengan luas keratan rentas konduktor. Maksudnya, konduktor yang lebih tebal mempunyai rintangan yang lebih rendah. Ha, nampak tak konduktor yang belah kanan tu? Diameter dia sangat kecil berbanding konduktor yang di sebelah kiri. Jadi, rintangan dia sangat tinggilah, betul tak? Tetapi, konduktor yang di sebelah kiri pula adalah mempunyai diameter yang lebih besar berbanding konduktor di sebelah kanan. Jadinya, rintangan dia memang sangat-sangat rendah berbanding di sebelah kanan lah, kan? Ha, kan cikgu dah bagi tahu? Tak percaya lagi ke? Faktor yang terakhir iaitu jenis konduktor. Jenis konduktor? Macam mana tu? Okey, buat pengetahuan semua ya, konduktor ni banyak jenis. Yang pertama, kita ada cuprum. Yang kedua, kita ada constatin. Yang ketiga, kita ada nikrom. Antara ketiga-tiga ni, yang mana satu rintangan dia lebih tinggi? Okey, jom kita tengok ni. Baiklah, murid-murid. Sekarang ini adalah faktor yang terakhir, iaitu jenis bahan konduktor. Kalau kita tengok pada slide ini,
Slide ini berkata bahawa bahan yang berlainan mempunyai rintangan yang berbeza. Betul tu. Rintangan dawai konstatin lebih tinggi daripada kuprum, manakala rintangan dawai nikrom lebih tinggi daripada dawai konstatin dan juga kuprum. Jadi, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus mestilah kuprum sebab kuprum mempunyai rintangan yang paling rendah berbanding dawai-dawai yang lain. Sebab itulah pendawaian elektrik dekat rumah kita memakai kuprum sebagai konduktor. Kalau dia pakai konstatin ataupun nikrom, rintangan dia tinggi. Kenapa kita tak nak rintangan tinggi? Sebab kalau rintangan ni tinggi, nanti bil kita pun melambunglah. Itulah keempat-empat faktor yang mempengaruhi rintangan di dalam satu konduktor. Jadi murid-murid semua boleh ingat tak faktor yang pertama? Apa dia? Ya, faktor yang pertama adalah panjang dawai konduktor. Faktor yang kedua adalah luas keratan konduktor. Faktor yang ketiga adalah jenis konduktor. Dan faktor yang keempat adalah suhu konduktor. Jadi kamu semua kena ingat empat faktor ini saja. Bukan susah pun, empat je, tak banyak pun. Okey, boleh ingat tak? Kalau boleh ingat, ya, sekarang masanya untuk kita menguji minda kita untuk menjawab soalan yang cikgu bagi ni. Jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Dekat soalan ini terdapat dua gambar konduktor, konduktor A dan juga konduktor B. Kalau kita tengok luas keratan rentas konduktor A, luas keratan rentasnya adalah lebih kecil berbanding luas keratan rentas B. Jadi soalan dia, konduktor A dan B adalah dari jenis bahan dan panjang yang sama. Konduktor manakah yang mempunyai rintangan paling tinggi dan mengapa? Cepat jawab. Cikgu bagi masa 5 saat je. Takkan tak tahu kot jawapannya. Baru je belajar tadi kan? Cepatlah jawab. Lambatnya. Okey. So, jawapan dia adalah A lah kan? Sebab konduktor A kerana luas keratan rentasnya adalah lebih kecil. Kan cikgu cakap, kalau luas keratan rentas lebih kecil, maksudnya rintangan dia tinggilah. Kan? Tak ingat dah ke? Baru je belajar tadi. Tak apa. Ini kan belajar. Jadi tak salah untuk membuat kesilapan, kan? Okey, so kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang kedua. Okey, dengar betul-betul ya. Okey, soalan ini berbunyi, manakah antara faktor berikut tidak mempengaruhi rintangan dawai? A. Panjang dawai. B. Bahan dawai. C. Luas keratan rentas dawai. Dan D. Kekerasan dawai. Macam susah je soalan ni. Tapi kan, macam boleh jawab je kan? Apa lagi? Cepatlah jawab. ABC je pun. Mestilah jawapan je D. Kekerasan dawai. Sebab soalan dia kata faktor berikut tidak mempengaruhi rintangan dawai. Jawapan dia kekerasan dawai lah. Sebab faktor yang kita belajar ada empat sahaja. Yang pertama panjang dawai, yang kedua bahan dawai, yang ketiga luas keratan rentas dawai, dan yang keempat suhu dawai. Itu sahaja. Sebenarnya dawai tu bermaksud konduktor lah. Jangan salah faham. Kan senang je. Siapa kata susah soalan fizik ni? Semudah ABC, ais batu campur. Ya, itu sahaja kita punya pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan rintangan dan juga empat faktor yang mempengaruhi rintangan di dalam konduktor. Jadi, harap perkongsian cikgu ini dapat membantu murid-murid semua untuk menjawab peperiksaan dan juga mengingati dan mempelajari tentang ilmu di dalam bidang elektrik. Baiklah, kita jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan Cikgu Chalbi.
studio. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.